Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita toko mainan Kita Toys ya. Hari ini kita akan unboxing troli belanja ya. Ada warna kuning, pink, sama merah. Merahnya merah muda ya. Kita akan unboxing isinya apa aja ya. Ini ada yang besar, besar, kecil. Ini cuma dua macam ya. Kalau kita review, semuanya tidak muat tempatnya. Yuk, kita lihat yang warna kuning isinya apa aja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini dari samping. Seperti ini dari belakang. Ini dari samping lagi ya. Nah, ini kita akan review satu-satu ini ya, lengkapannya apa aja. Yang pertama ini ya, ini lengkapannya. Lengkapannya ini ada laser, ada troli. Terus ini ada pisau, ada sotel buat menggoreng, ini ada buat sendok besar, ini ada teflon, ada stiker, ada pisang, ada apa ini ya, tabu, tomat, sama bintang. Terus ini kayak belimbing ya. Ini pisau lagi, ada dua piring ya, ada anggur sama kerbau, ada gelasnya juga, ada sendok, dan ada bintang-bintangnya ini ya. Komplit ya, sangat komplit ya isinya, sangat komplit. Nah, ini udah penuh. Seperti ini ya, penuh juga ini. Nah, bisa didorong ya. Bisa didorong ya. Nah, ini habis belanja didorong, kita taruh sini ya, sebelahnya aja. Kita ambil yang pink, yang kecil. Ini nggak di samping, ini lebih mungil ya, mantap ini, modelnya bagus. Terus ini sini dari depan dan belakang, ini di bawah 50 loh harganya, jadi ya paling laris ini juga bawah 50 dapat mainan segede ini. Kita buka ya, kita buka dalamnya apa aja. Ini dalamnya seperti ini ya, dalamnya yang warna pink kecil, ada kuda poni. Oh, ini karakternya es krim. Ini karakternya es krim ya. Nah ini alatnya buat apa itu,
apa tuh, ngambil es krim. Terus ini ada atasnya es krim, terus ini ada contohnya es krim. Ini juga ada, ini ada uang, ada kuda poni ya, cuma itu ya, sedikit ini, tapi mantap juga. Harga segitu sudah dapat mainan sebesar gantung kapannya. Taruh sini. Terus kalau yang warna pink ini juga sama. Nah ini juga sama ya. Juga sama seperti yang kuning. Gak usah kita buka ya. Soalnya sama. Nah, seperti ini ya. Siapa tahu lihat video ini ingin membelikan troli belanja buat anaknya. Nah, model seperti ini harga murah ya. Gimana reviewnya, unboxingnya hari ini troli belanja? Jangan lupa terus dukung channel Vita Toys ya, biar bisa review mainan, unboxing mainan setiap hari dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah komen dan like. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu reviewnya hari ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.